Jadi sebab itu hari ini saya buat keputusan untuk tuntut supaya ditarik balik fitnah yang dilempar oleh Datuk Seri Anwar terhadap diri saya. Saya bagi masa 7 hari untuk dia tarik balik dan lakukan beberapa acara untuk menunjuk bahawa dia tidak percaya kepada apa yang disebutkan olehnya. Tetapi kalau dalam 7 hari dia tak jawab balik, maka saya bebas untuk mengambil tindakan-tindakan yang lain. Itulah sebabnya yang saya panggil hari ini, kerana bagi saya fitnah ini amat teruk. Memberi gambaran seolah-olah saya curi duit, saya hilangkan duit, tak bayar cukai, saya seorang scoundrel, macam-macam lagi yang dibuat dalam satu ucapan kepada PKR. Dan ucapan ini pula dilapor baik oleh media ataupun social media, dan nama saya diguna. Jadi jelas sekali ucapannya merupakan satu fitnah terhadap diri saya, bukan orang lain.